Halo, jumpa lagi dengan saya. Nama saya Poryaman Sitanggang. Kali ini saya mau mendengarkan dan menyanyikan lagu yang menurut saya mewakili keadaan terbaru. Minggu lalu kita bicara tentang bebas. Bebas, ada orang bebas dari tangkapan KPK. Sekarang ada lagi yang unik. Mengapa kita bersandiwara? Kita tahu orang jatuh cinta, tapi kemudian bikin sandiwara atau bener nggak sih? Mesti berantem di depan publik. Padahal hidup bersama sudah cukup lama. Tiba-tiba aib keduanya dibuka. Aduh, ada apa? Kenapa harus bersandiwara? Lalu ada lagi yang semestinya COVID nggak boleh kemana-mana. Nggak boleh pergi ke tempat keramaian. Dia pergi. Sandiwara kah? Kita dengar dari penyanyi terkenal namanya Ahmad Albar. Luar biasa dia. Simbol-simbol yang dia sampaikan tepat sekali. Real. Petikan gitar ini luar biasa sekali. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Romawi. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Apakah memang hidup ini panggung yang kita punya banyak peran? Ini persis kayak kita lagi di internet, sebentar berteman, sebentar bermusuhan. Seperti itu. Ada peran kocak. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Why? Mengapa kita harus bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Ditanya lagi nih, mengapa kita bagaikan jembatan kehidupan. Oh, mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Kita nggak boleh yang wajar-wajar aja, nanti kita dengar lagunya Saung Jabo tentang hidup sewajar-wajarnya aja. Tapi yang kali ini menarik, kita akan
menanyakan mengapa kita bersandiwara. Karena pacaran, kawin, berumah tangga, berantem, kasih tahu kepulih. Sebabnya lagi, orang bukannya mendamaikan, tapi nambahin, aduin. Ya aja dah. Aduh, aduh, aduh. Ini pertanyaan yang mendasar. Benar sekali Ahmad Albar. Mengapa kita bersandiwara? Peran apa lagi nih? Sandiwara apa lagi nih?